saya mau ada kasih satu contoh kasus bahwa betapa LMK ini sudah gagal kinerjanya. Jadi apa namanya, saya membuktikan sendiri. Ini saya ada pegang laporan distribusi royalti saya selama 1 tahun 2022. Ini distribusi, termasuk distribusi konser ya. Berarti kan konser Afgan, maksudnya kita akan lakukan Afgan. Saya nol. Saya dapat nol, bukan ada berapa nilainya, ada berapa ratus ribu atau berapa juta. Nol. Nol, saya ada laporannya di situ, siapa? Coba saya bawa juga. Gede banget ya. Nah, ternyata ternyata kenapa kok bisa nol di sini? Ternyata begini. Jadi bulan November kemarin Afgan manggung di Yogyakarta. Kebetulan saya lagi di Yogyakarta. Gitu. Nah, pas saya lagi lewat terus kita hari Hamin 3 lah kalau nggak salah. Hamin 3 saya lihat billboardnya kok ada Afgan manggung. Kemudian saya coba memotret billboard itu. Kemudian saya mencoba menjadi pelapor event. Saya mention di Instagram saya mention di story, saya mention LMKN, social media officialnya LMKN, saya mention juga official Instagramnya LMK saya, LMK Wangi. Terus kemudian hari H juga saya mention kembali di Instagram. Jadi saya sudah dua kali mention, saya sudah dua kali melaporkan event itu di Instagram. Padahal tuh di Instagram itu mereka suka posting tuh, tapi kok nggak ada respon. Nah, kemudian setelah itu konser berjalan, saya saksikan sendiri lagu saya dibawain. Ada dua lagu, Jodoh Pasti Bertemu, Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Kemudian saya screen recording karena dia ada waktu itu ada live live streaming waktu itu di akunnya si venue-nya. Akun penyelenggaranya ada live streaming, jadi saya betul bisa screen recording dan itu menjadi bukti. Saya sampaikan di hari Senin itu, jadi udah dari hari Sabtu, Minggu, terus Senin saya laporkan ke LMK. Ini ada event ini. Kalian tahu nggak? Ternyata mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu ada event situ. Jadi mereka itu pasif kerjanya. Mereka menunggu IO-nya datang, laporan gitu. Mereka itu pasif. Bahkan saya sendiri yang pencipta lagunya sudah melakukan laporan, berinisiasi menjadi pelapor, tapi tidak direspon. Padahal kan Instagram itu kan salah satu tempat paling strategis untuk berkomunikasi. Ketika saya melaporkan, saya sudah bisa kasih lihat fotonya, saya bisa mention siapa penyelenggaranya, siapa artisnya, gitu kan. Tapi itulah yang membuktikan kenapa royalti saya ini 2022 nol. Nol, nihil. Afgan itu konser banyak sekali, gitu. Jadi, dan kembali lagi saya rangkum bahwa ketika penyanyi gitu kan, menggunakan lagu kami, kami berharap ketika penyanyi itu dibayar, masuk ke dalam rekening mereka, besok mereka bisa beli susu anak, mereka bisa membiayai keluarga. Pencipta juga sama. Jadi ketika penyanyi dibayar, penciptanya juga dibayar. Nah itulah pedoman kemanusiaan. Ekosistem yang baik. Sesuai dengan...